Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu. Ini lagi ngondisikan teman-teman. Cuaca kurang bagus juga. Panasnya kurang tanggung-tanggung, masih mendung. Ini kayu-kayu timur, teman-teman. Kita jemur biar kering. Kayu-kayu karakter timur ya, kita jemur keringkan dulu, nanti baru dibersihkan lagi. Kayu ini kan kalau di timur itu di dalam tanah, di rawa-rawa dapat itu dalam tanah. Lumayan banyak. Jemur kering dulu biar keluar aromanya. Kayu-kayu wasgon. Ya, terus semangat dari Sabang sampai Merauke yang selalu berproses, masih belajar membuat serum dan yang lain-lain, perlakuan ke pohon. Ini kayu timur, teman. Ya, enggak banyak. Kalau sekitar 8 kilo, 10 kilo ada ini, teman. Belum ditimbang. Karena belum mati kering ya. Nanti kalau sudah mati kering total dan dimolen, dibersihkan kayu-kayu ini. Nah, itu nanti baru ditimbang. Jadi beda dengan hasil ini, teman. Model-model meskipun alam ini ya. Sama model-model kayu kita, malah jancis gitu ya, itu beda. Kayu-kayu Sumatera, Kalimantan itu beda. Karena jenis kayunya ini kan kayu gripnop ya, Abularia gripnop. Itu beda. Ya, beginilah. Setiap kayu punya karakter masing-masing, teman-teman. Jadi enggak sama. Seperti yang di Magelang itu jenisnya sama dengan ini, kayu gripnop. Dia ramai, teman-teman. Nah, banyak budak kecil-kecil main, lagi main. Nah. Ini jemurnya di jalan raya, teman-teman. Jadi ginilah kondisi depan rumah itu. Ada yang molek itu. Oke, mantap. Jadi terus yang berproses, semangat abang-abang kita, saudara-saudara kita, supaya 6 bulan ke depan nantinya banyak stok kita kan untuk bikin bahan-bahan getah. Lalu ini ya masuknya ke ini triple-triple, dekor-dekor mini nantinya. Nanti dikondisikan dulu, masih jauh ini perjalanannya, teman-teman. Masih butuh dimolen lagi, masih dibersihkan. Nah, sebagian nanti di carving ulang lagi. Ya, begitulah, teman-teman. Namanya pengrajin kayu garu. Harus ini ya, harus selalu semangat, harus selalu terinspirasi. Bisa membaca SDM kita bagaimana supaya bisa menjadi dapat nilai-nilai tambahan. Oke, gitu aja dulu, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Terus semangat dan semangat.